boleh. Boleh nyanyi, Le. Boleh, boleh. Boleh. Oke, sekarang gini aja. Iki mau meyakinin yang mana Caca Andika. Iya, kami persilakan kalian berdua untuk bergoyang khas kebolehan lah. Caca Andika itu punya goyangannya gopis. Goyang tipis. Oh iya. Ya? Silakan sambil bernyanyi juga boleh. Belum ada musiknya. Sabar. Belum ada musiknya. Coba deh, aku penasaran sama yang ini nih. Eh. Lu kan properti banyak. Kumis pakai sepeda. Ini permanen lagi. Enggak ada lah nyari tadi gua. Oke. Lagunya mau sama? Enggak, dia dulu. Oke, silakan. Makan. Bareng dong, goyangnya bareng. Hidup sendiri. Sule. Ya, Bang Isa. Saya mau tanya nih. Jadi saya diundang ke sini sebagai surprise, tapi ternyata saya dilecehkan ya. Tadi tuh di briefing kan, udah Bang Caca buat apa? Kita aja. Gitu ngomongnya. Saya megalomen. Nih, Caca nih. Caca nih. Caca nih. Emang saya gak ngeliat. Caca nih. Saya jadi Shinchan. Vincent, calon tong mirip banget sama Caca. Caca beneran. Oh, Caca beneran. Saya datang ke sini bela-belain nunda. Apa acara? Bukan acara, saya harus nengokin cucu saya baru lahir. Jadi viral lagi di Tasik. Terkenal baru lahir udah bisa nyanyi. Kok bisa? Cucu Cahyati.